Pada video sebelumnya, kita telah mengeksplor perkampungan dan kuliner Betawi di Setu Babakan. Untuk kali ini, teman-teman kami ajak untuk mengunjungi Museum Budaya Betawi yang ada di Setu Babakan. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang dikhususkan menjadi pusat budaya Betawi. Pengunjung dapat melihat kebudayaan Betawi baik berupa fisik dan non-fisik. Museum Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan lokasinya berada di Jalan Muhammad Kahwi 2, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tanpa dipungut biaya, pengunjung bisa menikmati koleksi dan pameran kesenian khas Betawi hingga sore hari. Museum ini terdiri dari 2 lantai dan saat ini memberikan kesempatan pengunjung untuk melihat beberapa benda-benda tempo dulu maupun replika yang pernah digunakan oleh masyarakat Betawi. Di lantai pertama, museum terdapat koleksi pakaian adat, aksesoris pengantin, peralatan seserahan perkawinan adat Betawi, hingga alat musik khas Betawi seperti rabana, gendang, dan gambang kromong. Sebagai bentuk inovasi untuk memberikan informasi, pengunjung bisa melakukan scan QR code pada setiap koleksi untuk melihat deskripsi masing-masing koleksi.
Berbeda dengan lantai pertama, lantai kedua ini menyajikan perabot rumah tangga, alat transportasi yang digunakan masyarakat Betawi pada zaman dahulu. Beberapa perlengkapan dan koleksi di museum ini merupakan sumbangan atau hibah dari masyarakat Betawi bagi mereka yang masih memiliki barang-barang tempo dulu ini. Di sini juga ditampilkan beberapa foto masakan khas Betawi seperti gabus pucung, pindang bandeng, sayur babanci, dan sayur pesan. Di lantai tiga ini, kita masih melihat foto-foto dan lukisan tokoh budaya Betawi seperti Haji Benyamin Sueb, Haji Bokir, Wali Sitinah, Hamid Arif, dan komponis terkenal Ismail Marzuki.
Kembali ke lantai 1 sebelah kanan. Di ruangan ini kita dapat melihat teras khas Betawi, lengkap dengan ondel-ondel lelaki dan perempuannya, topeng ondel-ondel, batik Betawi, serta minuman khas Betawi yang terkenal yaitu bir peletok. Selain museum di Kampung Budaya Betawi, di Setu Babakan ini juga menawarkan wisata budaya untuk para pengunjung. Sebelum pandemi COVID-19, dulu sering diadakan pergelaran seni musik, tari, dan teater tradisional di area amfiteater di Museum Betawi Setu Babakan ini. Amfiteater menjadi salah satu tempat ikonik baru di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Selain amfiteater, rumah adat dengan nuansa Betawi di sekitar ini juga bisa memenuhi galeri foto kalian atau bagi yang senang berswafoto. Demikian video kita kali ini. Di video selanjutnya kita mencoba kuliner masakan Betawi lainnya seperti gabus pucung, pecak gurame, gado-gado Betawi, dan sayur besan. Kunjungi terus channel ini agar channel ini bisa berkembang. Tekan like di video ini dan berikan komentar. Tekan subscribe apabila telah selesai menonton video ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.